السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Muhammad Azmi bin Osman selaku pengacara majlis merangkap pengurus Zon Timur Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Yang saya hormati juga Cik Azmi bin Muhammad yang dipertua Majlis Guru-Guru Besar Daerah Kuantan. Seterusnya yang saya hormati juga semua pegawai dan esko Majlis Guru-Guru Besar Daerah Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seterusnya Guru-Guru Besar Sekolah Daerah Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan program kerohanian Majlis Guru Besar Daerah Kuantan dengan kerjasama PKZ Pahang, pagi ini kita bersama di dalam slot khas Quality Moment bersama Imam Besar. Ataupun bagi saya ini bukan program Quality Moment lah, lebih kepada My PPB saja, Pembangunan Profesional Berterusan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP. Dapatlah 2-3 jam nak mengejar kursus tahun ni, rasa tak dan buat kita 3 bulan hilang kursus baru-baru ini. Dapatlah dimasukkan sekali, tak ada masalah. Banyak pihak dah nak datang buat program di sini. Ahlan wa sahlan. Pada kesempatan pagi ini, dalam slot khas yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari PKZ Muib, kita ingin bercerita tentang kelebihan-kelebihan ataupun salah satu daripada perkara yang sudah semakin hilang daripada masyarakat sekarang, iaitu keberkatan. Berkat ni benda hilang. Kita hari-hari mendengar perkataan berkat, sama ada barakah, tabaruk dan macam-macam. Dalam Quran, kalimat berkat ini hampir wujud dalam setiap surah, sama ada dalam bentuk barakah, tabaruka, barakat, mubarak dan macam-macam lagi. Contohnya malam Al-Quran diturunkan, itu digelarkan Lailatul Mubarakah, a blessed night. Ataupun Quran itu sendiri dipanggil sebagai Kitabun Mubarak, a blessed book. Kaabah ataupun tempat-tempat yang suci, Jerusalem misalnya, itu digelarkan sebagai Barakna Haulah atau Mubarak, tempat yang diberkati. Maka apakah maksud sebenar di sebalik barakah secara etimologi, secara bahasanya? Dalam bahasa Arab, barakah diambil dari al-birkah, iaitu tempat berkumpulnya air. Sebagai simbolik, secara istilahnya kebaikan yang tak pernah putus. Kalau sekali dapat one off, lepas tu tak dapat lagi, tu tak berkat namanya. Dia kalau berkat dapat sokmo, bantuan berterusan. One off itu tidak berkat kita panggil. Dia mesti terus menerus ada, konsisten walaupun tidak banyak. Adapun seperti yang kita sebut tadi, berkat ni benda hilang, antara punca banyak penyakit kerana berkat tak ada. Kerana berkat ini duduk misalnya pada makanan. Tak ramai dah orang membaca doa sebelum makan, padahal doa makan itu sebut berkat betul. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Wahai Tuhan, berikan berkat pada makananku ini. Itu sebab orang dulu makan durian, kita sekarang pun makan durian. Tapi kita makan durian sakit lebih teruk pada orang dulu, padahal bendanya sama saja. Orang dulu makan nasi, kita makan nasi, tapi kita sakit lain daripada orang dulu. Antara faktor selain daripada kurang exercise adalah kerana faktor kurang barakah.
perkahwinan, banyak yang bercerai-berai kelahi siang malam. Masa berkahwin, berkompang-kompang. Dah kahwin, berlempang-lempang. Kenapa? Kerana tidak didoakan berkat. Sebab doa untuk pengantin memang ada doa berkat betul. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu yang sering kita dengar lagu nasyid itu ya. Baik itu berkat mesti dicari. Kata ulama, proses mencari berkat dia panggil tabaruk. Iaitu proses seeking blessing. Mencari keberkatan itu. Orang Indonesia panggil ngalep berkat. Ngalep, mencari berkat. Sekarang ni nak cari berkat susah. Susah. Suasana sekarang nak cari berkat susah. Masjid sebagai tempat paling berkat tu payah dah nak datang banyak sangat dia punya do's and don't dia. Benda berkat benda susah. Berkat ni dia tidak dijual di tepi jalan. Dia ada pada benda-benda khusus saja. Sebab itu ramai orang dia nak cari berkat mudah, dia cari dengan ustaz. Ramai. Dia jumpa ustaz mana-mana, dia minta berkat dengan ustaz itu. Ada hak ajak gambar pun kata berkat. Ustaz ambil gambar sikit, ambil berkat. Ambil gambar pun berkat. Kesian. Dia nak cari berkat menerusi selfie dan macam-macam lagi. Ada kadang kita tengah makan, datang bawa nasi, ustaz tolong gaul nasi. Suruh gaul, nak ambil berkat katanya. Tu belum cerita air tak habis, orang terjun dah kebas air kita. Air minum sikit, terjun tu tiga orang nak ambil berkat air liur ustaz. Macam-macam pe'e manusia. Lalu macam mana kita nak mencari berkat? Pertama sekali, saya sebutkan tadi, berkat ni benda dah semakin hilang. Sejak musim pandemik ini, satu persatu benda barakah sudah hilang, ditarik daripada kita. Benda paling asas, berjabat tangan. Tak ada seorang pun dapat bersalam pada pagi ini. Berkat dah hilang pagi-pagi. Sedangkan berjabat tangan dengan erat ini adalah barakah. Hadis Nabi daripada Abu Daud, tak tahulah kalau ada orang dah tak percaya hadis, saya pun tak tahulah. Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila dua orang Muslim yang berjumpa, lalu dia berjabat tangan dengan erat dan hangat, maka akan diampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi saya ingat hadis ni musim sekarang orang kita tolak lah. Dia tak percaya lagi dah. Sebab bagi dia tak boleh. Nabi tak tahu cerita. Ini sekarang musim pandemik. Ini nasib lah. Nasib agama di akhir zaman. Tapi berkat hilang lah. Berkat hilang. Tadi juga kita sebut rumah tangga, perceraian semakin tinggi, penyakit semakin banyak. Maka kita carilah tabaruk, carilah berkat. Bagaimana caranya? Kata para ulama, cara mencari berkat ada beberapa kaedah. Tetapi mestilah tabaruk dengan perkara yang syar'i, benda yang dibenarkan oleh agama. Ada orang cari berkat dengan batu cincin. Ada. Dengan ambil batu cincin, dia suka ngumpul batu cincin. Belilah internet, beli di taman kerang. Rata dia minat batu. Penuh jari dia tu. Dah macam Lord of the Ring. Penuh. Tak ada masalah, hobi. Kayaknya kepercayaan bahawa batu itu boleh memberi sesuatu kehebatan. Itu dia mencari berkat dengan batu lah. Oh, itu sudah tidak boleh mencari berkat dengan selain daripada benda yang disyariatkan. Kalau nak cari berkat dengan batu, tuan-tuan, dalam sejarah Islam begitu banyak benda-benda yang wujud zaman Nabi, tapi sahabat tak ambil berkat pun. Zaman Nabi di Mekah ada seketul batu. Batu ni setiap kali Nabi lalu, dia beri salam pada Nabi. Batu beri salam, hadis sahih. Bayang kalau batu tu ada di Kuantan, hilang. Orang kikir buat cincin. Sama juga cerita hak batang kurma menangis tu kan, kita biasa dengar. Pokok kurma menangis, Nabi tak bersandar pada dia. Tak ada seorang sahabat balut kain kuning pun. Lantak engkau lah pokok. Kalau kat sini harus buat pagar. Harus. Maka bagaimanakah tabaruk dengan perkara yang syar'i? Kata ulama, kita mengambil berkat dengan ucapan, perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu.
Bagai contoh, tabaruk dengan ucapan ini, apa contoh? Zikir, zikrullah. Zikrullah adalah kaedah mencari berkat, kata ulama. Banyaklah zikir terpulanglah pada kita. Cuma puan-puan, tuan-tuan yang bertugas sebagai guru besar ni, antara zikir yang tak boleh tinggal adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Sebab kita memimpin sebuah organisasi, kalau organisasi kita berjaya, orang puji. Kalau tak jaga hati, sombong, jadi Firaun esok, jadi Qarun. Itulah saya sejak duduk sini ni banyak berubah. Pemimpinan yang dulu tak pernah blur buat, tak tahu, itu dah sombong namanya. Tapi bila banyak la haula wala quwata illa billah, orang pujilah macam mana. Hebat sekolah sekarang nampaklah, guru-guru pun senyum, semua bagus nampak. Kerja Tuhan belaka, Allah Ta'ala belaka, alhamdulillah. Dia adalah la haula wala quwata illa billah. Jadikanlah satu amalan kita, terutama orang yang pegang jawatan, orang yang banyak pingat, ada gelaran, itu kena banyak la haula wala quwata illa billah. Dia ada satu penyakit. Penyakit ini kita tak urailah, masa kita tak banyak. Satu penyakit yang kerap menimpa orang-orang besar macam tuan-tuan, puan-puan, adalah penyakit ain. Ain ni penyakit sihir mata. Orang sihir kita dengan kekaguman mereka. Kita bukan sebab dia dengki, sebab dia kagum. Hebat guru besar kita, sejak dia duduk sini banyak betul perubahan. Dia kagum itu boleh membawa sakit pada kita. Ini panjanglah huraiannya. Nanti Masjid Negeri kita buat satu slot khas tentang mengenal ain ini. Pujian yang mengkagumi, bukan pujian hasad lain, dia dengki lain, dia terlampau impres sangat, hebat sangat guru besar aku ni. Boleh jadi sakit kita. Maka banyakkanlah zikir, kata Nabi, supaya buang. Atau dia macam ain mata ini, kata ulama, dia macam panah. Kita payah nak elak sebab orang yang memandang ramai. Guru kita saja, cikgu ada berapa, anak murid, parents lagi yang puji kita siang malam. Jadi panah tu kita tak boleh nak elak. Caranya kena pakai baju besi lah. Dalam peperangan, orang yang tak pakai baju besi risiko. Jadi kita nak pakai baju besi atau shield itu adalah zikrullah. Banyakkanlah membaca zikir, berkat. Apa lagi? Tabaruk dengan ucapan yang amalan lisan, membaca Quran. Itu sebagai contoh-contoh lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kita boleh cari berkat dengan perbuatan, iaitu amalan anggota badan kita. Apakah contohnya? Pertama, talabul ilmi, mencari ilmu. Dia cari ilmu adalah juga prasarana atau sarana untuk mendapat keberkatan. Saya nak kongsikan satu kisah dengan tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan jadi semangat pada kita sebagai barisan depan nak menggalakkan masyarakat supaya menuntut ilmu. Ada satu kisah disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Dia ni seorang ulama besar di Syria. Ini cerita moden ni. Dia cerita dalam ceramah dia satu kejadian yang pernah berlaku di perkuburan Ad-Dahdah. Dahdah ini terletak di Damsyik, Syria, 10 minit dari Masjid Umawi. Masjid Umawi ni masjid tempat Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Jadi perkuburan Dahdah ini tempat bersemadinya ulama, wali-wali, syuhada, orang-orang, bukan calon-calon orang lah yang dikebumikan di situ. Jadi dia bercerita, satu ketika satu orang wanita datang ke perkuburan tu dengan rombongan, bawa satu jenazah. Dia cari tukang gali kubur. Jadi cari tukang gali. Tukang gali ni kata, berapa jenazah seorang? Tapi tukang gali ni cerita, rombongan yang datang tak ramai, lebih kurang 5-6 orang saja. Dia pun galilah kubur. Ketika masukkan jenazah ke dalam liang lahat, tiba-tiba penggali kubur tengok sesuatu yang begitu mengkagumkan. Ra'aitu ajaban, aku melihat sesuatu yang ajaib. Fi hadzal athna'i yantafihul qabru wa yusbihu rawdatun min riyadil jannah. Aku tengok dan aku tahu aku tidak bermimpi. Kubur mayat ini diluahkan
dan dia punya rupa dalam tu seperti taman daripada taman surga. Ada bunga yang begitu cantik. Cantik betul. Waja'a malakani akhadahu. Dan aku tengok ada dua malaikat naik kuda, ambil mayat ini, bawa pergi. Dia tahu dia bukan bermimpi dan dia bukan berangan. Tapi sebab itulah kali pertama dia menengok suasana itu, pensan dia. Pensan. Sampai orang pun terkejut, pensan. Dan orang lain tak nampak peristiwa itu, dia seorang saja nampak. Lalu orang pun dah sedarkan balik dia. Lalu begitu sajalah. Beberapa bulan kemudian, wanita ini datang lagi ke kubur Dahdah, beritahu ke tukang gali kubur ada lagi jenazah nak tanam. Dia pun buatlah persiapan. Bila dia tanam mayat ni yang kali yang kedua, dia hadapi benda yang sama. Ra'aitu ajaban fi hadhil asna yuntafihul qabr wa yusbihu radatu min riyadil jannah. Dia cerita, saya buat perkara yang sama dua kali, berlaku lagi. Jadi kali ni dia kata, aku berazam, aku tak nak pensan, aku nak kuatkan diri, aku nak tanya wanita ni, siapa yang kau bawa ini? Jadi bila dah habis ke bumi, dia pun panggil wanita. Puan, minta maaf, saya terpaksa tanya kali ni. Dia pun cerita peristiwa-peristiwa ajaib yang berlaku pada dia. Jadi dia tanya, awak ni siapa sebenarnya? Wanita ni jawab, oh, yang ke bumi tadi tu anak saya. Oh, anak. Hak dulu tu anak saya juga. Madza kana ya'mal hadza wa dha? Anak-anak puan ni buat apa dapat kemuliaan? Dia punya kubur ada taman. Memang Nabi sebut innamal qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufar nar, hadis Tirmizi. Kubur boleh jadi taman, boleh jadi jurang neraka. Jadi ditanya apa amalan dua-dua anak puan ini? Jawab makcik ini, amal awal fakana taliban ilmi. Anak saya hak meninggal bulan lepas itu, 2-3 bulan lepas, itu seorang penuntut ilmu. Wa kana thani ya'malun najjar yuqaddimu li akhihi nafaqah talabil ilmi. Hak meninggal tadi adik dia. Dia ni tak belajar tinggi, tapi dia lepas sekolah dia kerja sebab dia nak tanggung abang dia belajar. Nafkah untuk orang yang belajar ilmu. Kemudian kata syekh ni, tarakal maqbarah wa nazala minha lajamit taubah. Jadi tukang gali kubur ini, lepas dia tahu orang tu meninggal mulia kerana dia menuntut ilmu, dia terus tinggalkan cangkul, letak jawatan, tak jadi tukang gali kubur lagi dah. Akhirnya dia pergi ke Masjid At-Taubah dekat Damsyik jugalah. Masjid ni masjid lama, zaman-zaman Izzuddin Abdul Salam pernah jadi khatib di situ, Ibnu Jazari pernah jadi baca khutbah di situ. Dia pergi, dia jumpa dengan imam di situ tu. Dia kata, saya nak belajar. Tok imam kata, awak ni dah kat 50 dah umur, baru sedar nak belajar. Kata dia pun ceritalah pengalaman dia. Jadi imam dia kata, awak kena mula daripada awal, ambil dulu Matan Jurumiyah. Start dengan Matan Jurumiyah je. Matan Jurumiyah ni kitab bahasa Arab, Nahwu Sharaf. Biasanya kitab ni kalau peringkat pondok, baru masuk belajar kitab inilah. Lepas tu baru balik kitab yang tinggi sikit, kitab Al-Imriti, Kawakib Duriyah, Mulakhas Matan Alfiyah. Dia belajar, sampailah penggali kubur itu menjadi seorang ulama ternama juga di Syria, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Dia kekalkan perkataan Haffar, mana tukang gali kubur. Keturunannya masih ada sekarang, antara yang jadi ulama sekarang, Abdul Razak Al-Haffar rahimahullah. Bayangkanlah, tukang gali kubur insaf kerana melihat jenazah orang yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah. Dan Syekh Hisham Al-Burhani yang menceritakan kisah ini, dia meninggal tahun 2014 dan dia juga dikebumikan di makam Ad-Dahdah ini. Apa pelajaran cerita ini? Tuntutlah ilmu. Tapi bukan kerana tuntut ilmu tu nak mendapat penghormatan orang. Belajar kerana Allah. Kalau ambil PhD, master sebab nak suruh orang respect, stop je lah belajar. Tak payah sajalah. Kerana niat sebegitu boleh menyebabkan Allah murka pada kita. Tuhan paling jealous sekali orang yang buat satu ibadat tak niat kerana dia, tapi niat kerana nak kejar poin, pangkat dan macam-macam lagi. Itu pantang dia paling besar. Muslimin muslimat sekalian,
ayolah talabul ilmi, menuntut ilmu. Apalagi tabaruk dengan perbuatan amalan anggota badan. Semayang jemaah juga adalah keberkatan. Cuma sekali lagi musim-musim sekarang, semayang jemaah ni satu benda yang begitu mencabar sekali. Lemah jemaah siang, tengok tak bernafas, semua orang tua-tua, benda dah lelah, pakai pelok topeng lagi, kena buat macam mana. Tapi kepada tuan-tuan, datanglah semayang jemaah. Walaupun musim pandemik ini, kita tak nafi semayang memang tak khusyuk dah sekarang. Kalau masjid-masjid, mana khusyuk semayang? Dan saya ingat semayang di masjid memang tak khusyuk pun, walaupun bukan di musim SOP. Semayang masjid mana penuh khusyuk? Biar semayang di rumah. Semayang rumah lagi khusyuk. Semayang kat bilik sendiri lagi khusyuk. Semayang masjid tak khusyuk sebab melibatkan orang ramai. Baru nak semayang, jemaah sebelah dia punya baca Fatihah kalau imam sama kuat kan? Orang pencing tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Ketumbuk orang tu ni kerah. Tapi memang kita tak khusyuk, macam-macam perangai ada. Macam masjid negeri kita ni pula, orang gila saja ada 99. Macam-macam PE, nak jadi Imam Mahdi ada. Macam-macam PE ada. Tuan-tuan pusing, ada mandi daripada pagi sampai petang pun ada belakang. Pergi tengok, mandi kerja. Macam-macam PE. Bayangkanlah dia semayang kan, kita tak pelik-pelik perangai. Angkat takbir 5-6 kali tu biasa. Allah, Allah. Bila nak khusyuk kita duduk sebelah? Aduh, macam-macam PE, tak khusyuk. Kadang tu rukuk, Allahu Akbar. Tengok kaki masing-masing. Kuku dia boleh kayuh perahu. Boleh kayuh perahu, boleh seberang sungai. Tengok kuku kaki dia. Kata alhamdulillah pesek. Sebab kita ni masjid bandar. Kalau masjid Korea, kita nak beranak. Tahu ni rumah sini, lorong sini. Masjid bandar mana kenal orang? Toh siapa-siapa datang. Jadi secara umumnya tak khusyuk. Muslimat semayang di belakang khusyuk, duduk juga. Baru Allahu Akbar. Wow, Siti Khadijah, lambang keabadi. Macam-macam brand orang pakai. Warna pink ada, warna ni. Terus tengah masjid sekarang buat peraturan pakai putih semua. Biar lantak warna-warni macam berbelam-belam dia. Jadi tak khusyuk semayang. Ada setengah masjid buat syarat, balik kepada basic, biar pakai putih semua. Ada, tapi kita taklah pakai lah apa-apa pun. Tapi biarlah tak khusyuk. Sebab benda nak cari berkat. Semayang jemaah ni berkat je. Dia tak ada apa-apa, khusyuk memang tak dapat. Semayang di Mekah tak khusyuk. Khusyuk apa Mekah? Allahu Akbar semayang kat Raudhah, khusyuk. Berdoa-berdoa je banyak, khusyuk dah. Sujud lama, ya Allah, minta macam-macam. Ni kawasan Raudhah ni, Madinah. Sepak dia orang berkali. Yalah, yalah haji, 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 haji. Allah, aku nak berdoa. Angkat kepala gelap. Ah, sudah kenapa? Rupa dua bawah jubah orang. Harap tu dia boleh semayang depan kita lagi. Tak ada genggam langsung. Bapa gelap Allah dalam kain harap rupa ni. Khusyuk apa Mekah? Tapi berkat. Sebab kita nak berkat. Apa lagi benda yang kita boleh dapat keberkatan? Kata ulama boleh tabaruk dengan keadaan tertentu. Sebagai contoh, makan secara berjemaah. Barakah. Barakah. Makan seorang tak berkat. Mungkin boleh mendatang musibah pula rezeki tersebut. Tapi makan berjemaah, paling utama dalam hadis sahih, Nabi beritahu orang makan ramai-ramai, baca bismillah, dia lambat lapar. Maksudnya dia makan, dia benda tu sikit tapi cukup. Itu berkat. Macam zaman kita susah di kampung, adik-beradik ramai, mok masak tak adalah banyak sangat. Kalau buat singgang, ikan tu besar-besar pemadam pensel. Tapi sedap yang makan ramai-ramai, adik-beradik puak. Anak sekarang hari-hari makan KFC, makan boba, minum boba macam-macam. Tak sehat mana pun. Tak, dia berkat. Benda berkat ni benda subjektif. Begitu juga kata ulama, mengambil berkat dengan makanan-makanan tertentu. Sebagai contoh, minyak zaitun, kerap minum susu, mengamalkan habbatus sauda, makan kurma, ataupun memakan buah-buahan yang wujud dalam surga. Kata ulama,
dalam syurga ada beberapa buah-buahan yang di dunia yang juga ada di syurga nanti. Antaranya pisang, anggur, kurma, buah delima. Dia ada lima, tak salah, buah-buahan di dunia yang akan kekal ada di syurga nanti. Tak ada, dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada lah. Tapi benda syurga ni niat dapat. Musang kuih pun ada. Musang kuih, musang kin tak nak, nak kuih. Benda boleh minta lah, tapi benda yang dah built in, itu sajalah lima. Pisang, anggur, delima, zaitun, kurma, gitulah. Ada lima jenis buah-buahan. Jadi yang ni kata ulama' barakah. Macam air zam-zam lah. Air zam-zam tu tak adalah sedap, tapi berkat je. Berkat. Kalau di rumah dapat ada air zam-zam, simpan sikit sebanyak, oh, itu bolehlah mendatangkan berkat. Macam tadi awal kita sebut, kita yang selaku pemimpin ni, salah satu penyakit yang sokmo kena pada kita, ain. Ain ni, dia rasa gelisah, cek doktor tak ada sakit. Ain lah namanya tu. Tu tak ada ubat ain ni. Ain ni kalau Nabi punya kaedah perubatan, dia suruh mandi je. Dia suruh, tapi mandi air daripada bekas orang muji. Payah nak buat. Lepas tu, jangan dikagumi sangat hidup ni. Buat biasa-biasa je. Kena ada pendinding lah. Jadi antara amalan mengelakkan ain, kata ulama, makan kurma. Kurma pula bukan sembarang, kurma ajwa. 6 biji sehari. Makan 6 biji sehari, insyaAllah selamat daripada sihir dan gangguan ain. Tapi kurma ajwa ni 6 biji je, jangan lebih. Kurma ajwa ni dia tak boleh berbedah. Kalau lebih, dia boleh potok kepala, gugur rambut. Apa sebab? 100 gram saja berapa ringgit lah. Belum sekilo. 100 gram berapa biji je ada. Nak boleh ke 6 biji, habis gaji. Hari-hari nak makan. Tanam lah. Nak tanam tak berkat. Berkat daripada tanah haram, ajwa ni. Itu benda-benda berkat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, ada berkat yang kita boleh cari dengan pergi ke tempat tertentu. Ada. Bagai contoh, wilayah Al-Haram lah, Mekah, Madinah. Itu tempat-tempat berkat. Bulan 11 ni insyaAllah foreigner akan dibenarkan masuk secara berperingkat. Bulan 10 ni dah boleh untuk bumi putera Mekah, Madinah masuk. Ataupun citizen Arab Saudi, bulan 11 insyaAllah dah boleh masuk. Orang akan pergi sebab orang nak pergi tempat berkat, nak cari keberkatan. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Quba, ataupun negeri-negeri Syam, pergi Palestin, pergi Syria. Ini tempat-tempat yang Nabi doakan keberkatan. Kata ulama, itu yang keempat. Yang kelima, boleh cari berkat dengan momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu. Ada dalam 24 jam, ada momen tertentu Tuhan bagi keberkatan pada masa itu. Bagai contoh, masa bila berkat? Ketika azan berkumandang, sangat berkat. Digalakkan kita berdoa ketika azan. Sebab itu masa azan boleh bercakap. Tak adalah bila azan semua diam belaka. Dia yang suruh diam bila dengar Quran. Kalau Quran berkumandang, Allah Ta'ala sebut, mu kena diam, jangan bercakap. Dengan kutubah kena diam. Tapi ketika azan boleh bercakap yang membentuk doa. Sebab sangat mustajab ketika itu. Masa azan berkumandang, ya Allah sehatkanlah, berikan ini. Dia benarkan. Bahkan mustajab dalam hadis-hadis, mustajab berdoa ketika azan dan juga qomat. Yang kita marah, orang bercakap menengarut masa azan, oh, cerita bisnes, cerita kereta, tayar pancik, cerita benda gitu, rugi lah. Lebih baik berdoa. Ataupun ketika berada di medan perang, atau ketika kita akhir solat sebelum memberi salam. Maksudnya at-tahiyatul mubarakatu salawatu, sebelum memberi salam, dia ada momen itu, momen yang berkat. Itu yang Nabi suruh berdoa. Begitu juga ketika turun hujan, berkat, cari berkat. Ketika mendengar ayam berkokok, berkat. Ketika malam Lailatul Qadar, hari Arafah, bulan Ramadan, ini semua momen yang barakah. Cuma muslimin muslimat sekalian, para ulama menambah, selain daripada kita mencari berkat dengan masa, keadaan, suasana,
Ada pula ini kait dengan tajuk perbincangan kita pagi ini, adalah keberkatan ini juga boleh dicari melalui harta. Ha, ini yang syok tu. Kita ada duit, duit tu boleh jadi berkat. Tapi bagaimana caranya? Menerusi infak. Sebagaimana nasihat Imam Maghazi Al-Syarqawi, dia seorang ulama besar Syafi'i di Mesir, dia karang banyak kitab-kitab fiqh Syafi'i. Kata dia, infak ini dia benda yang paling mudah nak dapatkan keberkatan dari segi harta kita. Sebab apa berkat? Kan berkat tadi awal kita ta'rifkan, benda yang kebaikan berterusan. Dalam Quran surah Saba ayat 39, Tuhan berjanji, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Apa saja yang kamu sedekah, Allah akan ganti. Jadi bila Tuhan ganti, mana duit tu tak habis. Keluar ganti, keluar ganti. وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Dan Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik sekali. Maka kalau hidup tidak selamat, kata orang tua-tua, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat, bawa-bawalah berzakat, kata orang tua-tua. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak dihormat, bersatu hati, hidup muakpakat. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Membincangkan tentang harta, dalam dunia tidak ada manusia yang tidak suka kepada kilauan emas dan harta. Tidak ada. Kalau orang tu tidak suka kepada kilauan emas dan harta, something wrong somewhere. Sebab dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala telah sebut antara spesifikasi manusia dia mesti suka kepada beberapa perkara. Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal zahabi wal fidda wal khail wal musawamah wal an'am wal harf. Allah Ta'ala sebut manusia ni aku berikan dalam hatinya ada syahwat kepada beberapa perkara. Pertama, An-Nisa, dia suka perempuan dan itu normal. Laki-laki yang suka perempuan, normal. Yang tidak normal, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu tidak normal. Suka kepada perempuan, normal. Normal. Kadang ada orang perempuan marah dengan laki kalau group WhatsApp cerita orang perempuan sana sini. Release tension je. Tak ada apa-apa. Release stress je. Penakut semua, mana berani. Release je. Untuk release stress saja. Nak buat betul tak, penakut. Semua takwa, suami takwa, takut bini tua. Suami takwa. Jadi kita main je sama kita. Suami takwa. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, aku beri manusia suka kepada wal banin, suka anak-anak. Jadi normal, suka anak, sayang anak. Tapi sekali lagi sebut tentang Ain tadi, anak pun jangan puji sangat. Lepas tu orang tua marah. Comelnya demam budak tu kan. Kekaguman menjadikan orang sakit. Sama kita orang kagum, kita pun sakit juga. Lepas tu budak pun walaupun sayang, tukarlah ayat lain, sehat ke benda. Lepas tu sebut budak, oh comelnya Masya Allah, kena sandarkan kepada Tuhan. Kena sandar kepada Tuhan. Masya Allah, sebab Allah Ta'ala paling pantang mu puji sesuatu tak libatkan aku. Sebab segala puji mesti hanya untuk aku. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji untuk aku ya. Mu puji orang, mana aku? Seolah gitulah. Puji sangat, ambil demam padai muka. Seolah begitu. Oh hebatnya guru besar kita. Jangan, sebut Allah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kan kalau Arab begitu. Kalau dia puji orang, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah. Itu orang Arab punya style. Jadi sayang anak normal, wal banin, wal qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah ni ayat al-mal al-kathir. Suka kepada harta yang banyak, itu normal, normal. Wal zahabi, minaz zahabi wal fiddah, terutamanya zahab wal fiddah, emas dan perak paling suka sekali. Mesti-mesti orang gila kumpul emas, tak ada masalah. Itu Allah suka. Allah beritahu manusia suka. Wal khailil musawwamah. Khail ni kuda, musawamah ar-ra'iyah. Musawamah ni yang berhias.
kuda lawa. Mana tuan-tuan, orang lelaki suka kereta normal. Suka tukar cat, buff stiker, tukar sport ring. Suka yang ada motor, geng motor. Dia suka lawa-lawa motor seminggu sekali pergi hantar polis. Itu normal, bukan satu yang tidak normal. Wal an'am, suka kepada haiwan. Tak kiralah kucing ke, komodo ke, lembu ke, kambing, asal haiwan. Ada orang kan suka. Dia punya sayang ke kucing dia sampai buat akaun Instagram. Ada pula follower. Ya, yeah, dia terlalu suka. Pun sama, jangan ain esok kucing tu mati. Mati beragam, puji sangat. Dia dah lah tak boleh berzikir, sayang pada dia. Subhanallah, subhanallah. Dah boleh berzikir, adalah pelindung untuk dia. Jadi kita bila puji, lawanya kucing, Masya Allah, sehat sikit dia. Ini sampai demam-demam kucing. Hari-hari puji. Walhars, suka pada pokok dan tumbuh-tumbuhan. Normal lah, tanam pokok bunga, pokok doa lah, pokok semayang lah, macam-macam pokok orang tanam. Tetapi ingat, Allah Ta'ala sebut zuyyina linnas. Kenapa Tuhan guna perkataan aku hiahkan saja dalam hati manusia, suka lima perkara ini? Sebab kata ulama, itu ada rahsia. Tuhan guna zuyyina, zana yazunu, maknanya benda hiah. Ertinya perhiasan dia mesti tertakluk kepada beberapa peraturan. Pertama, perhiasan tak boleh tak pakai langsung. Perempuan kalau datang ke majlis pagi ini tak berhias langsung, lari orang. Pakai baju malam tadi pun pakai. Baju kelawar yang macam-macam rupa, lari semua orang. Tapi kita hias sikit, jangan tak hias langsung. Sama juga sayang harta, jangan tak ada sayang langsung. Mesti mahu ada suka harta sikit. Anak jangan biar, biar malaikat lah jaga, biar sekolah lah jaga. Letih, kena ada sayang juga pada anak. Kemudian perhiasan, kalau pakai, jangan pula berlebih. Hiyah, asalnya kita ni tak adalah buruk sangat. Tapi bila bedak terlampau tebal, lincu, lipstick, dah merah pipi, macam muka kena tampar. Jadi dah tak lawa, macam opera Cina tu kan. Lari orang. Orang make up mayat je rupa itu. Mayat kan kalau agama lain dia make up dulu, muka mayat tu lah. Sikit-sikit okey. Artinya sayang harta, sayang anak, sayang kereta, sayang motor, sayang kuda, sayang kucing. Ya, lebih sangat. Betul, hias saja Tuhan kata. Dan perhiasan ni mesti sesuai mana nak dipakai. Songkok patut pakai di kepala, jangan pakai di kaki. Bukan tempat dia. Yang ni panjanglah huraian tafsir Ali Imran ayat 14 ini. Yang penting, manusia secara sunnatullah dia suka kepada emas, perak, harta, suka. Dan tak ada orang yang tak perlukan kepada duit. Duit ni tuan-tuan, ni adalah kata-kata saya pernah ungkapkan, orang rekod buat viral. Tapi saya ulang balik sajalah ya, anggap je lah. Nengok labu-labi 10 kali pun gelak lagi tak. Kata cerdik pandai, duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Duit tak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Isteri, kalau suami dia ada duit, lain sayangnya dengan suami tak ada duit. Dan itu sunnatullah. Kalau tanya suami dia ada duit, dia lain, dia punya abeh dia lain. Cuba tanya tak ada duit, lepas tu buat perangai pula. Main telefon, main game, tak cari ke rumah. Duit lah tak ada, buat pula perangai. Nak panggil bear? Tak ada lah. Bewok ada. Eh, bewok. Eh, nate bewok. Nate bewok. Bear tu tambah huruk belakang. Eh, bewok. Bear ni, kalau pantai timur, faham lah. Abang lah. Takut orang Johor tak faham. Bear, panggil beruang ke suami dia? Tak, tu mana. Abe. Kasih sayang hilang kalau tak ada duit. Duit tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit tak boleh beli kesihatan. Tapi nak sihat, perlu duit. Yang kita telan macam-macam vitamin pagi tadi, jamu itu, jamu ini, itu bukan peri tu. Beli semua. Nak pergi gym pun, mana ada gym peri dah sekarang, tak ada lah. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi nak jadi cerdik, kena ada ilmu. Kena dapat ilmu, kena ada duit. Belajar universiti pakai duit. Pergi ke Mesir bukan boleh naik bas, naik kapal terbang. Kapal terbang tu bayar pun duit lah. Orang bodoh nampak cerdik bila
ada duit. Tapi orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Sial. You, awak ada PhD, double degree, master professional, ACCA, gedebong-gedebong. Tapi duit tak ada. Melepek gitu, orang tak percaya lah. Tapi awak SRP, ini zaman SRP. SRP tak lulus, cakap pandai. Buat kursus sana sini. Kaya raya, tak ada belajar tinggi pun. Sebab ada duit, nampak cerdik. Bubuh Datuk Seri Profesor Dr. Insinyur AR, orang tak tanya lah. Duit banyak. Duit banyak. Maka duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Sebab itu kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, kata dia, mu nak jadi cemerlang, mu kena ada tiga perkara. Xiao, Hok, Lo. Xiao ni umur mesti panjang. Yang kedua, Hok, harta mesti banyak. Dan yang ketiga, Lo, kekuasaan. Tiga perkara ni bagi orang Cina, kalau kita ada, dia sembah kita. Baik itu dulu ketika orang Melayu kuat, kuasa ada, duit banyak apa semua, dia buatnya sembahan kita ni. Ada Tok Pekong, dia tu ada patung Melayu, Siak Tanjok apa semua, ada nama Sultan Abdul Samad lah macam-macam, dia sembah. Tapi bila kita tak kuat, harta tak banyak, kuasa kurang, dia tak respect. Maka untuk dapatkan balik penghormatan itu, bangkitlah. Orang Melayu jadi orang hebat, nanti dia akan respect balik pada kita. Mudah je dengan dia orang ni. Baik itu dalam Malaysia, kalau keturunan Cina ni memang kaya-kaya, dia orang memang cari betul kekayaan. Kalau dia ada klan-klan, keluarga dia Tan Chan Chin, Kuan Guan Ho, Wee Wee Ng, Wong Kan Kim, Ling Ong Heng Go, Koh To Tiong Chong Chu, macam-macam ni. Dia orang ni ada kekayaan-kekayaan dia. Macam orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendalim, Nengkabau, Rawa, Johor, Riau. Pusing-pusing situ, tak semua kaya. Kalau keluarga Cina paling kaya di Malaysia, majalah Forbes pernah keluar data, keluarga Lim, Cina nama Lim kaya. 12.27 bilion pemilikan aset dia di Malaysia saja. Lim kaya. Lepas tu kalau di sekolah ada orang nama Lim tak kaya, suruh dia tukar nama je lah. Mu ni tukar nama. Mu tukar nama Ahmad sudah lah. Lim tak kaya. Buat apa? Keturunan mu kaya. Nombor dua paling kaya, Lee. Keluarga Lee. 8.6 bilion kekayaan keluarga dia. Lee. Lepas tu Lee paling cikai-cikai pun. Orang nama Lee ni jarang tak kaya. Jarang lah, jarang-jarang. Ada, tapi jarang-jarang. Meniaga pasok. Kalau Cina nama Li jarang tak kaya. Kalau pada apa, Li Chong Wei. Kaya juga, main badminton. Tapi bila saya buat kajian, orang kita ini, dia tak kaya bukan sebab tak nak kaya. Orang kita ni sebab dia ada tasawuf. Ha, itu bezanya. Kita diajar zuhud, syukur apa yang ada, kena hati-hati pujian orang, jangan hidup dikagumi orang. Jadi menyebab kita okey lah setakat ni, alhamdulillah. Kita ada alhamdulillah yang membatahkan kita lebih tu. Kita sebenarnya kaya, tapi jenis syukur tak nampak kaya sangat. Tu satu segi lah. Satu segi yang lain mungkin sebab budaya. Macam ni orang buat joke sajalah. Kalau Melayu, Cina, India, kalau dia kahwin, dia punya budaya tu kita tahu siapa hok punya cara hidup yang lebih hebat pada yang lain. Kalau Melayu, dia kahwin pakai kompang. Kompang dia punya bunyi, tak untung, tak untung, tak untung, rugi, 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 tak untung, tak untung, rugi, 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 kedebong. Bila dia ngelah, dia kedebong. Mana jatuh kedebong? Bila ulang-ulang sokmo, tak untung sokmo. Asal negro dorok lah, negro ni, payo lah ni, musik SOP, wak-wak-wak. Susah je hujung ni. Tapi kalau India kahwin, dia punya lagu lain sikit. Kadang-kadang untung, kadang-kadang-kadang-kadang-kadang untung. Kadang-kadang-kadang, kadang-kadang untung, kadang-kadang-kadang untung, kadang-kadang-kadang-kadang-kadang-kadang untung. Dia ada kadang-kadang untung. Perkataan rugi tak ada. Kadang-kadang ada. India jangan main. Kalau dia meniaga, orang Cina pun takut. India ni meniaga. Orang kedua terkaya Malaysia, India. Tan Sri Ananda Patranandam Krishnan. India kaya.
Kalau restoran mamak apa semua, siapa boleh challenge? Tutup kedai kalau ada dia. Waktu sampai orang buat kelakar, kenapa orang India jarang main bola? Kenapa orang India jarang main bola? India dia jarang main bola sebab kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Sampai orang buat joke begitu. Dia pantang dapat corner. Corner mesti kedai. Dia tak boleh kuat berniaga. Bawah Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, dia saja ada 8,000 restoran yang menjana ekonomi 8 bilion setahun. Tahun 94 dia ada 40 restoran je. Lepas tu berkembang, berkembang, kembang. Tapi kita tak boleh salahkan kedai mamak. Tuan-tuan selalu singgah kedai mamak. Kalau jalan Teluk Cepedak, kita singgah Banggir, macam-macam lagi. Dia mamak ni orang suka pergi servis je, customer service. Dia punya servis, kedai budak kita tak boleh lawan. Budak kita bukan kita tak nak tolong, muka macam FRU, takut kita nak manggil 10 kali panggil tak datang, pekok agaknya. Dek, 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 dek. Dia buat bodoh. Dek, 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 dek. Rupa order kat kaunter, cakap lah awal-awal. Payah mulut tak tahu, education lah saya ingat. Tak reti, bukan semua kedai. Toke baik, pekerja hancur restoran dia. Cafe, hipster apa semua, muka bukan FRU semua. Orang garang muka, dah tahu garang, duduk dapur. Orang duduk depan ni muka manis, ya, awak berniaga. Dan dek, Aiswan se, Aiswan ambil sendiri bang, kat sana cawan. Kedai mamak pernah buat begitu? Tak pernah. Mamak dia layan kita macam raja. Aneh, mari sini. Ya abang, apa mamak abang? Aiswan satu, boleh abang, dia ambil. Kadang kita Aiswan je, tak ada nak marah-marah. Kadang tanya, never say no. Aneh, mari sini. Itu telur lembu adakah? Telur lembu apa? Sekejap lagi saya tengok. Dia pergi tengok. Dia never say no. Dia tak faham agak. Sudah habis abang. Telur lembu habis sudah. Bayangkanlah. Telur lembu pun ada. Tapi dia tak jawab, tak ada. Habis sudah. They never say no. Duduk, kita duduk air, tak ada makan pun. Wah, 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 wah. Dia tak adalah datang pressure nak suruh balik. Tak ada. Bukan kita muji, tak. Customer service. Itu yang punca orang suka. Kalau siapa nak rasa hidup jadi VIP, dia kedai mamak. Dia layan kita macam mana? Mungkin ada kedai mamak, oh, Samsung ada, tak nak pergi. Musim-musim sipar gangga ni, jangan pergi sangat, susah kita esok. Tapi umumnya begitulah. Sebab itu dia orang boleh menjana ekonomi 8 bilion setahun. 8 bilion. Menerusi kedai mamak saja. Jadi India kalau kahwin, kadang-kadang untung. Kadang-kadang untung lah. Memang untung lah. Tapi tak boleh lawan orang Cina. Cina kalau kahwin, untung, 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 untung. Daripada mulut sampai habis. Untungnya zikir. Sebab itu 10 orang kaya di Malaysia, 9 daripadanya adalah orang Cina. Dan kita tak niat nak berdengki. Cuma nak mengatakan, dalam hidup, dalam dunia, tak ada orang tak suka duit. Banyak sikit saja. Bagi orang barat pula, orang yang hebat mesti ada 3 P: power, position, property. Tiga ni ada, you sukses lah dalam hidup. Kalau saudara-saudara kita di Singapura, orang yang hebat mesti ada 5 C: cash, car, credit card, condominium, country club membership. Ada 5 ni, you somebody. Kalau you datang rumah, kita sambut dekat parking lot. Tapi tak ada 5 C ni, tunggu kat rumah sajalah. Tunggu kat pintu, you bagi salam, kita buka pintu lah. Bagi kita orang Nusantara, orang yang cemerlang ada 3 T: harta, tahta, wanita. Kalau dalam falsafah Jawa, Serat Ulang Reh, disebutkan anak Jawa wajib mesti ada 3: adigang, adigung, adiguno. Mesti ada kekuatan, kepandaian dan harta. Tak ada duit, tak ada, jangan cakap. Sebab itu tuan-tuan, pemilikan harta bukan sesuatu yang tak dibenarkan dalam agama. Islam tidak pernah mewajibkan miskin. Tidak pernah.
Bahkan agama tidak melarang mencetak kekayaan. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, ada direkodkan oleh Ibn Khaldun satu catatan kajian daripada Al-Mas'udi. Mas'udi ni seorang tokoh sejarah yang banyak kaji sirah-sirah. Ibn Khaldun ambil muka surat 219, direkodkan setiap kekayaan yang dimiliki ataupun harta yang dimiliki oleh para sahabat. Kata Al-Mas'udi, pada hari Sayyidina Osman dibunuh, ada 150 ribu dinar dan ada 1 juta dirham disimpan oleh bendaharinya masa kematian dia. Nilai hartanya hanya di Wadi Al-Qura dan juga Hunain, itu saja 2 juta dinar. Osman bin Affan ini antara sahabat Nabi yang paling kaya. Orang selalu ingat yang paling kaya adalah Abdul Rahman bin Auf. Tak, yang paling kaya Osman. Apa sebab? Siapa beli telaga di Madinah? Osman, bukan Abdul Rahman. Abdul Rahman dia kaya lepas itu. Osman dia pergi ke Madinah tu dah kaya dah. Masa tu Abdul Rahman kulu-kili baru nak pergi SSM. Baru nak daftar company. Minjam duit dengan Sa'ad Al-Ansari tu, 50 dinar pergi beli unta, jual unta, jual. Osman dah kaya dah masa tu. Osman ni kaya. Tapi cerita kekayaannya tak ditonjolkan sebab dia ni terlampau terkenal sebagai filantropis. Dia banyak beri sumbangan. Sumbangan besar Osman menyamai nilai 1/3 daripada kelangkapan perang-perang yang pernah berlaku zaman Nabi. Contoh perang Tabuk, 1/3 semua duit Osman semua. Dia sampai tubuhkan ada tabung jihad. Dia belanja hampir 70 ribu dirham untuk bagi kepada tabung jihad. Osman ni dia filantropis. Tapi kekayaan memang terkena Abdul Rahman bin Auf. Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, Abdul Rahman bin Auf, dia ada 1,000 ekor unta, 1,000 ekor kuda, 3,000 ekor kambing. Itu semua million tu. 4 orang isteri dia, masing-masing dapat pemberian khusus 80 ribu dinar seorang. Dan dia wasiatkan 400 dinar kepada semua bekas pejuang-pejuang perang Badar. Dia beri pencen pula. Ada 100 orang, semua dapat bahagian masing-masing. Kalau kiraan sekarang, dia untuk veteran perang tu saja dia peruntukkan 20.4 juta kalau kiraan sekarang. Abdul Rahman bin Auf, jihad untuk kuda perang tu memang luar biasa lah. Kalau tuan-tuan ada masa, carilah kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, buka muka surat 219, ada disenaraikan kekayaan para sahabat. Ertinya agama tidak melarang untuk kita mencipta kekayaan atau suka kepada harta. Masalah orang Melayu pula, dia tak nak harta. Dia tak nak harta tu apa sebab? Sebab bagi dia nanti banyak harta jadi jahat. Mana dia dapat ilmu sesat ini? Maaf, kebanyakan daripada ilmu ini dia dapat daripada filem-filem Melayu. Ni masalah. Saya ni minat P. Ramlee, tapi ada masa apa yang cerita-cerita P. Ramlee ni saya tidak setuju juga dari segi mesej yang disampaikan. Terutama kalau tuan-tuan setuju, P. Ramlee kalau kita analisis dia punya filem, asal kaya jahat. Perhatikanlah cerita P. Ramlee semua begitu. Kecuali orang kaya tu watak tu dia yang berlakon. Ha, baiklah orang kaya tu. Tuan-tuan selaku penggemar P. Ramlee, setuju ataupun tidak, cerita P. Ramlee semua orang kaya jahat. 30 Oktober tahun 55 dia buat, dia berlakon cerita Penarik Becah. Watak orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar, itu digambarkan jahat betul. Dahlah nama orang kaya Marzuki, apa salah Haji Marzuki je? Orang kaya Marzuki, artinya orang kaya jahat betul. Dan dia baik lah. Dia baik. Dia Menarik Becah. Tahun 1960, dia buat satu filem nama Antara Dua Darjat. Dia munculkan watak Tengku Mukri, Tengku Karim, Tengku Hasan, lakonan Eskadar Risman, Ahmad Nispu dengan Kuswadi Natah. Yang hero siapa? Dia. Amna kerja nolak kereta orang dengan baiki piano. Dia lah. Lepas tu ngorak tunang orang. Tu kerja dia. Tapi dia hero. Yang jahat siapa? Tengku Mukri, Eskadar Risman. Padahal tunang dia curi dia orang. Kita bayang orang kaya jahat masa itu.
Tahun 61, P. Ramli buat cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Ada satu watak nama Kasim Baba. Adiknya nama Ali Baba. Siapa jahat? Kasim Baba. Padahal Ali Baba kerja betul. Duduk rumah. Bini suruh kerja, dia pusing tangan. Krek, 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 krek. Reput tulang. Osteoporosis. Kasim Baba digambarkan jahat. 6 Julai 1961, P. Ramli buat pula cerita Seniman Bujang Lapuk. Dalam cerita tu siapa antagonis watak jahatnya? Sarip Dur, Samseng Kampung Dusun. Anak orang kaya, tokek kepada rumah di situ. Jahat, Ngorak Salmah. 7 Mac 1962, P. Ramli buat cerita epik lah, Ibu Mertuaku. Ini jelas cerita ini orang kaya jahat. Mak Dara, lakonan, Nyonya Mansor, lakonan Mak Dara. Mak Dara tu nama orangnya. Nyonya Mansor, lakonan Mak Dara. Orang kaya tak suka kepada Kasim Selamat yang nak kahwin dengan Sabariah, ataupun Sabariah yang nak kahwin dengan Kasim Selamat. Sedangkan Sabariah masa tu dah nak bertunang dengan Dr. Asmadi, pakar mata, ophthalmologist. Ada klinik sendiri, bukannya buat lokum, ada klinik sendiri. Mok mana tak marah? Amda kerja Kasim Selamat, tiup saksofon. Mak dia halau dia rumah. Bukan halau, tegak bagi duit. Kasim dengan Sabariah dapat duit, lari dari Singapura pergi Pulau Pinang. Bila cerita macam bawangnya rasanya. Pergi Pulau Pinang, dapat duduk hotel. Amda dia buat, dia berjoli. Joli, joget dalam lounge pub. Pergi tikang kuda, pergi stable kuda. Akhirnya duit tak ada, nyewa rumah. Duit tak ada lagi, duduk bawah rumah. Bawah kolong. Nasib baik Pak Ali tu baik. Dia bagi separuh diskaun sajalah. Tu Pak Ali Pulau Pinang. Tu bagus tu yang jeruk Pak Ali tu, saya ingat adik-beradik dia. Dia punya keluarga dia agak. Itu yang bagus berkat tu. Jeruk Pak Ali. Bagus dia. Akhirnya jadi buta. Menangis sokmo. Sabariah ni patut tukar nama lain. Nama Sabariah. Tak sabar. Awak dah tunang elok dengan doktor nak kahwin dengan pemuzik. Kemudian bila dah susah lari duduk dengan mak minta fasah. Patut dia tu cocok mata dia patutnya. Tapi cerita tu kita nampak yang jahat siapa. Yang jahat tu Mak Dara lah. Apa Nyonya Mansor lah. Nyonya Mansor. Alah kasih. Oh, saya nak kongsi trivia sikit. Tahukah tuan-tuan, Mak Dara tu tak boleh membaca. Dia buta huruf, dia pelakon bangsawan. Filem tersebut perlu ada seorang membacakan skrip pada dia, yang dibacakan oleh S. Sudarmaji. P. Ramli akan beritahu action dia. Okey, mak buat macam ni. Bila saya gini, mangis macam saya ni. Saya dah buat gini. Okey, faham. Patut S. Sudarmaji akan baca skrip. Alah Kasim, jangan buat mak macam ni Kasim. Sebab dia tak boleh baca, dia dengar, dia punya ikhlas dia lain. Lepas tu sampai sekarang berkesan Ala Kasim. Dia punya Ala Kasim. Sampai kita, sebab dia bukan scripted. Dia hanya diberi guide saja. Dia buta huruf. Ini trivia lah ya. Masuk ke hati ikhlas. Tahun 62 dengan tahun 63, P. Ramli buat cerita sequel Labu Labi. 62 dia buat Labu Labi, tahun 63 dia buat Nasib Labu Labi. Dalam cerita tu siapa antagonisnya? Majikan dia. Siapa nama? Haji Bakir bin Lebai Kedekut. Bayangkanlah P. Ramli punya nakal. Dia pusingnya watak begitu. Nyanyi betul. Haji Bakir daripada Berserban Molek seluar pendek. Okay, nak ngorak Cikgu Murni. Cikgu Murni. Teruklah Cikgu Murni. Mau nak yatim ke minta sedekah. Hantar cikgu laki demar. Hantar cikgu Muni bangun. Teruk. Dia ngenakan betul ke Haji Bakir orang kaya Kedekut ni. Tahun 64, P. Ramli buat cerita terakhir di Singapura sebelum dia pindah pergi ke Kuala Lumpur. Tiga Abdul. Tahun kaya rapat. Dimunculkan watak Sadiq Segaraga, Sadagar Barabaram Purba. Kahwinkan tiga orang anaknya dengan anak Ismet Ulam Raja. Tuan-tuan pun boleh bayanglah cerita tu. Tapi sebab lalas P. Ramli jadi orang kaya tu, dia baik.
P. Ramli pindah Kuala Lumpur tahun 68, dia buat cerita Ahmad Al-Bab. Pok mentua, bapak jahat, kaya jahat, Masyhud Al-Buaya. Tiap-tiap hari jadi, dia paksa orang datang buat hadiah ke dia, hantu raya punya pok mentua. Tapi walaupun cerita-cerita tu santai, kerana dia dah bermain di fikiran kita sejak pada zaman kita budak, zaman hari Jumaat cerita Melayu, Jumaat cerita Melayu, berbekas bahawa orang kaya akan mendatangkan masalah dalam masyarakat. Jadi kita tak berapa nak jadi kaya. Sebab itu bangsa lain dia punya kekayaan tu keturunan. Kalau toki dia berniaga, anak berniaga, cucu berniaga, semua berniaga belaka. Macam kita Melayu tak, tuan-tuan, puan-puan gua besar, ayah mungkin berniaga. Kita berniaga tak ada berniaga sebab kita tak ada DNA itu. Kita dah dididik nanti kaya susah lah, pening kepala lah. Kita dipeningkan dengan salah satu pengaruhnya adalah cerita-cerita ataupun filem-filem. Termasuk drama-drama swasta Maghrib ke Lepas Isyak ke apa ke. Asal kaya jahat. Asal kaya jahat. Tak tahu apa masalahnya. Kalau pergi ke kedai seseri, tuan-tuan, orang Cina. Saya Cina sebab anak saya semua sekolah Cina. Lepas tu tuan-tuan pun heran. Ustaz ni mana anak dia sekolah? Anak saya semua sekolah Cina belaka. Dia Cina ni, dia meniaga ni, dia tengok anak dia kalau belajar cannot go, kan berhenti kerja. Tapi cara dia nak didik meniaga, dia tak duduk kedai dia, dia hantar kedai orang. Dia sama dia ni ada koperasi yang kuat, kerjasama yang kuat. Jadi katakanlah tuan dia ni, dia minat, nah dia meniaga aksesori kereta. Dia ada member kerja buat bisnes spare part. Dia akan hantar anak dia duduk kedai spare part. Yang toke spare part, hantar anak duduk kedai aksesori. Yang kita nampak Cina muda-muda buat kerja tu, anak toke tu. Tapi bukan toke situ, toke kedai lain. Ayah dia akan pesan ke kawan dia, tolong tengok anak aku, ajar benda patut. Jadi kawan dia akan ajar lah, okay, you meniaga macam ni, nak markup harga berapa. Dia ada skill, meniaga ni skill je. Wah, 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 macam mana nak ambil barang-barang mana ni. Dia ajar lah setahun, dua tahun, kerja. Kerja, salah buat kerja, kena marah apa semua. Lepas tiga tahun, token ni tengok dah okay, dia akan call ayah dah. Okay, saya tengok you punya anak, dah boleh meniaga. Jadi dia, barulah, dia akan, sebelum dia grab, dia akan bagi duit pula. Token ni kata, ini ambil RM10,000, uncle kasih hadiah. Dia balik kedai ayah dia, ayah dia bagi duit lagi. Ha, buka kedai. Itu perniagaan dia berterusan. Generasi dari generasi ke generasi. Dia tak diajar takut untuk kaya. Kita ada sikit takut untuk kaya. Tapi ingatlah tuan-tuan, kaya ke tak kaya ke, kita mesti bear in mind, kalau kita berharta, harta itu bukan 100% milik kita. Dan itu adalah fakta. Macam mana pun harta, tidak ada no such thing harta 100% milik kita. Macam sekarang pihak kerajaan negeri, dia dah buat skim wajib taksir. Ini akan diterang oleh rakan-rakan daripada PKZ. Iaitu setiap umat Islam dikendaki buat kiraan, sama ada dilayak ataupun tidak. Dan kita di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kita ada staf lebih kurang dalam 30,000 orang, kurang lebih. Warga pendidikan saja lebih kurang dalam 25,000 orang. Tapi yang PKZ dapat kesan, hanya kira-kira 19,474 saja warga pendidikan yang bayar zakat melalui potongan berjadual. Dia zakat ni ada orang, dia tak nak buat sebab bagi dia, tak apalah, saya tolong sendirilah. Bila kita tolong sendiri, kita tak dapat meluah kita punya asnah ataupun orang yang berhak menerima. Sebab orang yang berhak menerima ni ramai. Bukannya orang miskin saja. Dia ada anak-anak yang belajar, ada orang susah kategori-kategori lain, mu'alah misalnya. Jadi benda yang macam ni memerlukan kepada perincian. Ada orang lagi tolong rumah anak yatim. Anak yatim asnah ke? Ini perlukan kepada pendetailan. Sebab itu orang bagi dia, oh kalau dah pergi tolong tu, tak payah. Tolong sedekah lain. Sebab sedekah hukumnya sunat, zakat hukumnya wajib. Jadi nak memberi faham pada masyarakat itu yang agak susah sikit. Sebab orang faham zakat ni, zakat fitrah je. Ya orang kenal. Zakat fitrah. Sedangkan zakat ada zakat maliyah, zakat harta. Zakat harta ni ada berapa jenis. Pertama emas dengan perak. Macam aku besar perempuan nampak bling-bling pakai. Puluk panggang ada, puluk lepa ada, puluk dakak, puluk peluk, macam-macam puluk pakai. Silakan, tak ada masalah. Tapi ingat, itu emas dan perak ada kira-kiranya. Ada zakatnya.
Ya ke kena zakat? Haa lah weh, adalah zakatnya. Tapi tidaklah buat kenat kita. Dia mah ni ada dua. Satu mah pakai, satu mah simpan. Mah yang tak dipakai, contoh simpan dalam gobok almari, arwah mak kita punya hok jenis hok tali pinggang tu, hok mah tu, kita nak pakai pun malu nak pakai ke mana. Kita pula adik-adik kita seorang puan, suruh simpan. Kalau mah yang tak diguna atau tak dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun, kalau emas itu menyamai ataupun melebihi 85 gram nisab, tak, saya tak pasti nisab tu, nanti PKZ beritahulah, maka wajib keluar zakat 2.5%. Habis guna gaya ustaz, kalau tak nak bayar juga, setahun sekali pakai, selesai insyaAllah. Jangan simpan begitu, pakailah buat melarang. Jangan pergi bazar karat, ilah leh. Pergi tempat yang sesuai lah. Ni saya tak dapat nak detailkan, nanti orang zakat dia ni bidang dia lah. Kalau mah yang dipakai kena ikut uruf. Berapa sekarang uruf? 500 gram. 500 gram eh? Jadi kalau melebih uruf 500 gram kenalah zakat. Dan nilai yang Nabi kira adalah mah saja, batu mata tak kira. Mah saja. Katalah puan-puan balik sekarang, cabut semua leher semua, cabut semua hok pusat, cabut semua. Timbang. Katalah timbang-timbang 250 gram. Bawah lagi lah, okey lagi lah. Sebab uruf kita 500. Tapi katalah timbang-timbang sekilo. Patutlah naik tangga leloh. Sekilo. Kena. Sekilo pakai emas. Benda musir buat pelaburan belaka. Peluk lepat ada macam-macam. Peluk dakak, peluk macam-macam. Ha, tak ada benda. Kira lah. Ha, ini kan orang zakat boleh detailkan. Saya ingat tak ramai orang tahu sangat maklumat ini sebab jarang diangkat ke permukaan. Apa lagi zakat? Wang simpanan, zakat. Bisnes, perniagaan, saham, pendapatan, macam kita punya gaji atau penghasilan. Kaedahnya nanti zakat akan terangkan. Sikit sangat bayar. Kalau gaji 1000 sebulan apa setahun 300 gitu je, lempoi lah. Kasut kita 300 sebelah. Sebelah 300. Pertanian, ternakan, rikas, dia ada beberapa pecahan-pecahan dia. Termasuk koperasi, macam setiap sekolah ada koperasi, dikir perniagaan eh? Dikir perniagaan. Tak banyak kan koperasi yang sudi untuk nak membayar zakat. Dia zakat ni paling utama, bukannya majlis agama nak kita nak nolong orang susah banyak. Baru-baru ni ketika COVID-19, bukan baru-baru ni lah, bulan 3 hari tu sampai sekarang ni pupil paling parok masa PKP yang pertama. Kerajaan tak ada duit masa tu. Sebab perniagaan tutup, kerajaan ni hasil dia daripada perniagaan. Cukai benda orang bayar ni tak ada. Dia rugi berapa bilion kan Perdana Menteri sebut. Banyak duit tak ada. Habis orang susah ni siapa yang tolong? Ada sistem zakat, wakaf ni rupanya yang menolong masa memerlukan. Dan semasa susah baru-baru ini, Majlis Agama keluarkan peruntukan untuk COVID-19, ada penerima tahunan, ada penerima bulanan. Hantar pula duit ke student kita di Mesir dan di Morocco. Di Mesir, bagi orang yang zakat, dia kena bangga, hasil daripada duit zakat, kita dapat beli satu bangunan di Cairo untuk anak-anak kita belajar duduk asrama. Sebab duduk kota raya besar, mana nak cari bangunan sewa, nak cari rumah sewa susah. Tapi hasil duit zakat dapat beli. Itu juga di Morocco. Peralatan hospital, Majlis Agama juga banyak bantu PPE, peralatan-peralatan tertentu. Dan Majlis Agama keluarkan hampir 15 juta daripada peruntukan yang ada untuk bantu masa musim susah baru-baru ini. Tapi duit tu mana dapat? Bukan duit daripada kerajaan, duit daripada kita semua. Percayalah tuan-tuan, dengan kita menggalakkan kepada anak buah kita untuk berzakat, duit tu secure akan tak pergi selain daripada tempat yang kita dah sebutkan tadi. Saya sebut di awal tadi cerita Syekh Syam Al-Burhani, dua adik-beradik ni masuk kubur-kubur terang benderang macam taman. Sebab pertama orang tu sedang belajar, yang kedua iaitu sponsor belajar. Dengan zakat juga, salah satu asnafnya adalah fisabilillah, orang-orang sedang belajar. Anak-anak yang sedang belajar agama di Mesir itu paling banyak menerima sumbangan ini. Berapa banyak kita boleh dapat multiplier effect. Justru marilah sama-sama kita bawakan anak-anak buah kita di sekolah
untuk sama-sama berganding bahu buat potongan zakat ataupun buat taksi, nanti pihak PKZ boleh terangkan, untuk kita nak support sesama kita orang Islam. Percayalah, bila sampai satu tahap darurat, suasana yang kita tak pernah jangka, rupa duit zakat ni lah betul-betul dapat membantu orang yang memerlukan. Banyak saya nak terangkan tapi masa tak mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada pagi ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Bagi pihak Masjid Negeri Sultan Ahmad I, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang yang sudi menganjurkan program ini, dan khusus juga kepada rakan-rakan dari Majlis Guru Besar Daerah Kuantan kerana sudi hadir ke masjid kami. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.